Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Solo TV dan Radio DFM dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini di edisi 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Oktober 2021 kembali kita dalam program pembahasan Syarah Riyadhus Shalihin, yang mana insyaallah pembahasan kita yakni terkait dengan memelihara amal kebaikan bagian kedua. Dan tentunya alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yakni Al-Ustaz Buya Muhammad Al-Fisham LCMA Hafizullah Ta'ala dan juga Al-Ustaz Rahmat Ridha SAG Hafizullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita masih dalam bab yang baru ya Ustaz ya. Yakni memelihara amal kebaikan bagian kedua. Dan tentunya kepada pemirsa Solo TV dan Radio DFM dimanapun berada, bagi yang ingin bertanya di sesi terakhir nantinya bisa menelpon ke nomor 0811-669-3338 atau pesan WhatsApp di 0811-669-3332. Dan insya Allah di sesi awal kali ini kita persilahkan langsung kepada Buya kita, kepada Buya Muhammad Al-Fisham Al-CMA Hafizullah Ta'ala. Fadafaddal mashkura. Syukran Habib, barakallah fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa mulia Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disampaikan tadi bahwasanya kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bab menjaga amal kebajikan kita. Sebagaimana biasa kita pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil ayat-ayat yang dicantumkan di dalamnya dan sudah kita jelaskan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari hadis-hadis yang dicantumkan dalam bab ini dan kita pelajari insyaallah taala. Sebagaimana biasa dibaca oleh Ustaz Rahman Ridha, hadis-hadis ini per hadis insyaallah kita akan mengambil faedah-faedahnya. Fatafadhal Syekh. Assalamualaikum alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik fi syekhina wa anfa'na bi 'ilmihi ya arhamar rahimin wa ighfir lahu wa liwalidina wal hadirin wal muslimin ajma'in. Qala al imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Kitab Riyadhus Shalihin bab al-muhafadhatu babul muhafadhati alal a'mal wa 'an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama 'an hizbihi min al-laili aw 'an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salati al-fajri wa salati adh-dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-laili. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang tertidur di dalam pada malam hari sehingga ia lupa membaca hizibnya, lalu atau dia lupa membaca sesuatu dari hizibnya, lalu dia membacanya pada waktu antara salat subuh dan salat zuhur, maka telah ditetapkan baginya seakan-akan dia telah membacanya pada malam hari.
Hadis riwayat Imam Muslim. Naam. Pemirsa mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang telah dibacakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an yang berbunyi manna ma'an hizbihi min al-lail. Siapa yang tertidur dari hizibnya dari malam hari. Maksud dari hizib itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan bagi seseorang yang dilakukannya untuk dirinya, yang dikerjakan pada malam hari. Biasanya misalkan dia mengerjakan sholat dengan jumlah tertentu, atau dia membaca bacaan Al-Quran pada jumlah tertentu, atau yang lainnya yang merupakan itu adalah perbuatannya rutin ya. Maka siapa yang tertidur karena tidak sanggup atau kelupaan atau ketiduran untuk melakukannya pada malam hari dari kebiasaan yang telah dilakukan, au an syai'in minhu, atau sesuatu atau sedikit pun darinya ya, terlalaikan ya, faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhur, lalu apa yang merupakan kebiasaan dia pada malam hari itu, dia qadha antara salat subuh sampai salat zuhur, maka kutiba lahu annaha qara'ahu min al-lail. Lalu dia baca antara salat subuh dengan salat zuhur, maka ditulislah baginya seakan-akan dia salat dia mengerjakan pada malam hari, seakan-akan dia mengerjakan pada malam hari. Jadi tertidur dia sehingga dia tidak bisa mengerjakan pada malam hari kebiasaannya itu, dia lakukanlah di waktu duha seakan-akan dia melakukannya pada malam hari. Nah, di sini ada faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah menjaga bacaan-bacaan yang telah biasa kita rutinkan. Ya, di antaranya mungkin di antaranya zikir pagi dan sore. Ya. Dan siapa yang siapa yang tertinggal dia melakukan kebiasaannya itu disebabkan oleh sebuah uzur, maka adalah segera untuk menunaikannya. Segera untuk menunaikannya pada waktu yang ditentukan ya. Maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Sama dengan kalau seandainya dia tunaikan pada waktunya. Jadi maksudnya kebiasaan kita yang kita lakukan pada malam hari, bacaan Al-Quran sekian, ketika terlewatkan lalu kita baca di waktu duha, maka pahalanya seperti kita mengerjakan pada malam hari. Nah, termasuk juga sholat kita misalkan pada malam hari, sholat lail tahajud kita lupa sebagaimana biasa Nabi SAW juga lakukan, maka ketika dia lupa dia kerjakanlah di waktu duha. Yang kedua, bahwasanya tidur itu merupakan uzur yang syar'i yang bisa diberikan alasan oleh pelakunya ya, dan tidak dianggap itu merupakan kelalaian ya. Tidur itu merupakan uzur tapi tidak disengaja ya, tertidur dia berarti tidak ada kesengajaannya ya, karena tafrid fi al-yaqadhah. Jadi orang yang tertidur terus lelap tidurnya ya, maka itu tidak dianggap sebuah kelalaian dan kesesiaan. Tapi yang dianggap itu adalah orang yang hidup, maksudnya orang yang sadar, orang yang bangun, lalu dia lalai, dia tidak mengerjakan sholat apalagi ya, maka itu yang dianggap merupakan sebuah kelalaian. Kemudian yang ketiga bisa kita tambahkan bahwa keutamaan ibadah pada malam hari. Keutamaan ibadah pada malam hari ya. Nah, terutama bacaan Al-Qur'an
kemudian sholat malam, ya, sholat mutlak, kata ulama, sholat mutlak yang dikerjakan pada malam hari afdal daripada kita kerjakan pada siang hari. Yang kedua, membacaan Al-Quran. Baca Al-Quran Nabi SAW selama bulan Ramadan, beliau didatangi oleh Jibril untuk membaca Al-Quran pada malam hari. Ya, loh, kenapa pada malam hari? Sebagian ulama mengatakan dianjurkan untuk membaca Al-Quran pada malam hari karena pada saat itu manusia telah terputus hubungannya dengan dunia. Dia tidak sibukkan lagi untuk mencari, untuk berdagang atau yang lainnya. Ya, maka pada saat dia bisa konsen, maka dia akan bisa menyerap dari kandungan-kandungan yang ada di dalam bacaan yang dia kerjakan, yang dia baca. Taib. Nah. Assalamualaikum. Wa Abdullah bin Amr bin Ibn As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun mithla fulanin kana yaqumu al-lail fataraka qiyam al-lail muttafaqun alaih. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn As radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, wahai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti si fulan yang mana dahulu dia salat pada malam hari namun kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Hadis muttafaqun alaih. Ya, hadis Abdullah bin Amr bin As, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada beliau. Apa kata Amr bin As? Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan, Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan engkau seperti orang si fulan itu. Kenapa? Karena yaqumul lay, dahulu dia pernah qiyamul lay, beribadah solat malam, ya. Fataraka qiyamul lay. Fataraka qiyamul lay. Qiyamul lail, lalu dia setelah itu meninggalkan qiyamul lail. Jadi awalnya dia bersemangat untuk melaksanakan qiyamul lail, tahu setelah itu dia tinggalkan. Nah, ini hadis adalah muttafaqun alaih, dan inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Yang diharapkan itu adalah amalan yang kontinu walaupun dia sedikit. Nah, dalam hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bisa kita ambil beberapa faedah di dalam hadis ini. Yang pertama, al-alimul murabbi alaih ay ya'rif ahwal talamidihi wa yuraqibahum. Seorang alim yang mendidik, ya, alim al-murabbi, alim yang mendidik, dia wajib mengetahui kondisi muridnya dan wajib dia memonitoring keadaan, monitor, cek, ya, itu seharusnya. Seorang guru, apalagi pondok pesantren, apalagi sekolah yang diboarding kan, di antara tugas dari guru itu, apakah dia sudah berkeluarga atau tidak, tapi tugas dari guru itu khususnya adalah sekolah boarding, dia harus memantau, dia harus mengecek. Gak boleh dikatakan, oh saya sudah selesai mengajar, lalu kita cuek dengan keadaan dari anak-anak kita. Gak boleh, ya. Apalagi mudir. Nah, apalagi mudir, dia adalah orang yang memegang tongkat kepemimpinan di daerah tersebut. Maka dia yang semestinya lebih memahami, lebih mengetahui kondisi murid, dan dia yang lebih aktif di dalam memantau murid. Kalau seandainya pimpinan aja enggak mau monitoring terhadap murid-muridnya, nah bagaimana dengan murid guru-guru yang lain, ya gitu. Yang kedua, al-alim murabbi, seorang alim yang
memberikan perhatian, terbiah, hendaklah dia memotivasi, mendorong murid-muridnya untuk melakukan kebaikan yang banyak. Ya, nah, itu dari guru nih, guru murabbi, sholat sunatnya, ya. Dalam rasa wallahu alam di dalam pendidikan ya, kalau bagi saya melihat nggak apa-apa, seperti hampir seperti wajib gitulah. Sebab nanti kalau itu sudah menjadi kebiasaan bagi seorang anak di pondok pesantren atau di boarding lah ya, untuk sholat sunat-sunat, terutama adalah sholat sunat rawatib, ya rawatib. Lalu kita dorong dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, wa in kana ala sabil al muqaranah, walaupun dari bentuk kita memberikan perbandingan, harus. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau saya di pondok udah hampir seperti diwajibkan, maka itu menjadi kebiasaan anak. Nanti ketika dia sudah keluar dari pondok, kebiasaan itu tetap berjalan, dia lakukan sampai sampai dia tua, gitu ya. Kemudian at-targhib bi adami tasmiyati man waqa'a fi haqqi ma yadhummu bih adalah mendorong atau memotivasi untuk tidak menyebutkan orang yang aib atau yang tercela dalam perbuatan. Enggak boleh, ya. Jangan kita sebutkan, sehingga mengatakan ya Abdullah, la takun Mr. Fulan. Tidak sebutkan ya Abdullah, la takun misal, sebutkan namanya, ya. Enggak boleh. Tapi sebutkan aja, wahai Fulan, wahai Abdullah, jangan kau menjadi sefulan, seseorang yang tadinya dia beribadah baik, sekarang enggak lagi. Ya. Nah, ini dianjurkan seperti itu. Ya, apalagi pada zaman sekarang ini. Ya. Pada zaman sekarang ini macam-macam, apalagi nulis di media sosial, ya. Nanti dapat terkena dengan undang-undang ITE. Ya, apalagi mencuci maki. Ada orang menuntut hutangnya, orang ini susah untuk membayar, lalu dibuat di Facebook, dicaci maki dan seterusnya. Akhirnya dia yang punya piutang, punya uang dikadukan, dia yang masuk penjara, kayak gitu. Nah, jadi ini tidak perlu kita menyebutkan nama, ya. Kemudian dianjurkan al-istihbab doa ma'ala ma'ata dari lisan min amal khair, anjuran untuk continue, untuk terus menerus atas apa yang sudah, amal kebajikan yang sudah menjadi kebiasaan bagi seseorang, sudah menjadi kebiasaan bagi seseorang. Dan wa karahiyat qat'i ibadah illam takun wajibah, yaitu sebaliknya, dibenci untuk berhenti dalam ibadah, ya, selama itu tidak wa in lam takun wajibah, ya, dibenci untuk berhenti dari ibadah walaupun itu bukan wajib. Kalau misalkan ada orang mengatakan, oh, itu kan sunat boleh kita lakukan, boleh tidak, bukan dari situnya, dari kecintaan Allah. Ini yang kita inginkan. Apa kecintaan Allah? Adalah rutinitas, kebiasaan yang dia lakukan. Ini sudah menjadi rutin, continue terus, walaupun dia sedikit, kan gitu. Fa inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling cinta Allah Subhanahu wa taala adalah yang continue walaupun dia sedikit. Kemudian hadis ini juga menunjukkan akan tidak wajibnya solat malam, ya,
sholat malam tidak wajib bagi kita. Akan tapi continue tadi yang jadi patokan kita. Continue, ya. Kemudian adam tashdid fil ibadah, tidak boleh memaksa-maksakan diri dalam beribadah, karena hal itu akan menyebabkan kita meninggalkan ibadah itu sendiri, dan itu adalah perbuatan yang tercela. Meninggalkan ibadah itu ada perbuatan yang tercela. Nah, maka kapan biasanya seorang itu meninggalkan ibadah? Ketika dia muncul kebosanan. Kapan kebosanan itu muncul? Ya, ketika ketika dia memaksakan dirinya. Ketika dia memaksakan dirinya, sehingga akhirnya dia lelah. Ya, dan ini tentu tidaklah baik. Ya, kita beribadah ala yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit, ya. Wallahu a'lam. Nah. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalah min al-laili min waja'in aw ghairihi shalla min an-nahari thintai asyrata rak'atan. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan sholat pada malam hari karena beliau sakit atau karena alasan syar'i yang lainnya, maka beliau pun mengerjakan sholat sebanyak 12 rakaat pada siang harinya. Hadis riwayat Muslim. Iya, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini adalah praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk mengganti apa yang rutin yang telah dilakukan apabila dia tidak sempat untuk melaksanakannya. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, kan Rasulullah SAW, idza fatatu salatu min al-laili, Rasulullah SAW apabila solatnya terlewatkan dari malam, ya, dari malam hari dia tidak bisa melaksanakannya. Apa sebabnya? Min waja'in, disebabkan oleh rasa sakit atau yang lainnya. Shalla minan nahari itnatai asyrata raka'atan, lalu dia solatlah pada siang hari, yakni waktu duha, 12 rakaat. Rawahu Muslim. Baik, apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, solat siang, solat pada siang hari, yang dilakukan di sini adalah pengganti dari solat pada malam hari, ya, untuk supaya keutamaannya terdapatkan, tercapai, ya, tercapai. Kalau tidak dilaksanakan berarti tidak dapat keutamaan. Yang kedua, di dalam hadis ini tidak terdapat dalil, laisa fil hadis dalilun al qada, tidak ada dalil untuk mengqada ibadah. Karena kalau kan qada la tazidu an adad al ada, dia katakan bahwasanya ini bukan mengqada salat. Kalau mengqada salat berarti melaksanakannya sejumlah yang tertinggal, tetapi di sini adalah mengganti. Mengganti yang tidak dilakukan di malam, dia ganti pada siang. Ya, ya, karena kalau seandainya mengqadha, tentu dia tidak akan tambah dari jumlah adat, jumlah rakaat yang dia tunaikan. Nah, sementara yang dikerjakan itu adalah 12 rakaat. Kemudian manfaatahu amalun khairin, amalu khairin i'tadahu li'udhrin fala ithma alaih. Siapa yang tertinggal untuk melakukan sebuah perbuatan kebajikan yang sudah biasa dilakukan karena alasan syar'i, maka tidak apa-apa, tidak berdosa. Dan siapa yang tertidur, man nama an salatin aw nasiha sallaha mata dzikra fa inna dzalika waqtuha. Siapa yang tertinggal atau tertidur atau lupa dari salat, maka hendaklah dia kerjakan karena waktu dia ingat,
atau waktu dia bangun, itulah karena itu adalah waktunya. Ya. Baik. Di dalam hadis ini juga kita melihat bahwasanya ada di antara ulama yang mengatakan bahwa Nabi mengerjakan mengalihkan 11 rakaat malam itu kepada waktu duha karena siang itu tidak ada solat witir atau solat ganjil, maka ditambahlah satu rakaat. Ya, maka tambahlah satu rakaat. Kalau seandainya ada seorang yang rutin dia mengerjakan, misalkan solatnya, solat malamnya hanya tahajudnya hanya 4 rakaat, kemudian ditambah dengan 3 witir menjadi 7. Kalau seandainya itu kebiasaan dia, maka ditambah satu rakaat menjadi 8. Begitu juga kalau kebiasaannya 3 rakaat, kemudian ditambahlah satu rakaat menjadi 4. Karena witir itu adalah salat pada malam hari. Ya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari yang PT ini bisa bermanfaat, ya. Dan kemudian kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Wallahu a'lam. Kita ucapkan kepada Buya Muhammad Al-Fisham Al-Sim Hafizullah Ta'ala dan juga Ustaz Rahmat Ridho S.A.G. Hafizullah Ta'ala yang telah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Dan tentunya kepada pemirsa dimanapun berada bisa menelpon ke 0811-669-3338 atau di pesan WhatsApp di 0811-669-3332. Untuk pertanyaan pertama kita akan ambilkan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum, saya hamba Allah dari Sumatera Utara, kota Tanjung Balai, Bu ya. Apakah sah, boleh atau haram hukumnya apabila lelaki menikahi perempuan yang sudah hamil terlebih dahulu, Bu ya? Ya, terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Bahwa ada dalil yang mengatakan bahwa tidak boleh seseorang menyiram tanaman orang lain. Kalau seandainya wanita itu adalah hamil disebabkan oleh laki-laki lain, lalu yang menikahinya adalah beda laki-lakinya, maka hukumnya adalah haram. Nah, hukumnya adalah haram. Tapi kalau seandainya bagaimana kalau seandainya dia pelakunya yang menikahi dia waktu dia hamil, kalau memang pertama terbukti bahwasanya dia sudah hamil, maka sebaiknya dia tidak tidak nikahi, ya, karena nanti nikah itu menyebabkan dia membolehkan atau dihalalkan bagi dia untuk berhubungan dengan istrinya. Akan tapi sementara istrinya sudah hamil disebabkan oleh hubungan di luar nikah, maka akan menyebabkan bercampurnya hubungan yang haram dengan halal, ya. Maka oleh karena itu Syekh bin Bas rahimahullah taala mengatakan tidaklah boleh dinikahkan mereka dalam keadaan hamil sampai dia melahirkan dulu baru dinikahkan kembali, ya, atau dinikahkan. Wallahu a'lam. Tapi syukran atas jawabannya, Bu ya. Kita akan bacakan pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz, anak mau bertanya tentang akikah, Ustaz. Anak pertama ana belum akikah, namun telah lahir anak kedua ana. Rezeki ana hanya cukup untuk mengakikahkan satu orang anak ana, Ustaz. Apa solusinya nih, Ustaz? Iya, dia bisa mengakikahkan satu orang anak itu dulu. Pada satu saat ke depan dia bisa mengakikahkan yang lain. Nah. Baik, jazakumullah khairan ya. Tapi masyarakat Allah Subhanahu wa taala, kembali kami mengajak kepada pemirsa dimanapun berada untuk ikut berpartisipasi dalam program kita kali ini. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon bisa di 0811-669-3338 atau pesan WhatsApp di 0811-669-3332. Tapi kita akan angkat penanya pertama dari telepon, silakan. Terima kasih. Di mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Aldo di Pasaman Barat. Baik, Bapak Aldo dari Pasaman Barat, silakan pertanyaannya, Pak. Gini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana salat malamnya cuma 2 rakaat terus menerus, Ustaz. Tapi ana setelah salat malam 2 rakaat itu ana sambung dengan baca Al-Qur'an. Apakah itu dikatakan bid'ah atau yang baru atau setelah itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan bahwasanya sholat malamnya cuma 2 rakaat kemudian sambung dengan baca Al-Quran, itu tidak apa-apa. Kerjakan apa yang mampu kita lakukan, ya. Tapi jangan lupa ditutup 1 rakaat dengan witir, ya. Kalau bisa 3 rakaat witirnya bagus. Kalau 1 rakaat pun boleh, ya, sendirian, ya, 1 rakaat, maka itu adalah boleh. Dan itu tidak perbuatan bid'ah. Wallahualam. Syukran jazakumullah khairan, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih membuka kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Buya kita. Silahkan menelpon di 0811-669-3338 atau pesan WhatsApp di 0811-669-3332. Tapi kita akan angkat penelpon kedua. Silahkan. Dengan siapa dan di mana, Bapak atau Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Pak Ahmad di Dabuk Singkit, Riau. Baik, ya. Dari Bapak Ahmad, silakan, Pak. Pertanyaan gini, Ustaz. Ya. Sembahyang waktu. Gini, Pak Ustaz. Sembahyang waktu. Mm-hmm. Dia pakai kaos tangan. Macam mana itu hukumnya? Apa alasan dia pakai kaos tangan? Oh, dia pakai kaos tangan memang takut dingin. Ya. Pakai kaos tangan dia dingin, Pak. Ya, itu aja. Nah, kedua gini, Pak Ustaz. Nah. Sudah takbir, dia telunjuknya cuit-cuit atau tahiyat. Setelah takbir gini-gini tangannya. Sudah tahiyat terakhir. Tahiyat terakhir dia gerakkan. Betul, betul. Kan sedangkan hukumnya kan kita gerak 5 kali kan tidak sah, teman dulu imam. Oke. Okay. Betul. Gitu saja, Pak Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama adalah bagaimana hukum mengerjakan sholat dengan kaos tangan. Nah. Karena khawatir karena dingin. Maka hukumnya adalah boleh. Ya, boleh karena ada alasannya. Karena dia adalah takut kedinginan. Yang kedua, tahiyatnya adalah dengan digerak-gerakkan. Nah, ini tahiyat terjadi perbedaan pendapat ulama di dalam masalah kondisi tahiyat. Ada yang di antara ulama hanya dengan isyarat aja, lurus aja, mulai dari awal at-tahiyatu lillahi wassalatu wattaibat, terus aja. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya digerakkan begini, digerakkan, ya, yaitu berdasarkan hadis Ali bin Hujur, ya. Dan ini boleh, dan itu tidak membatalkan sholat dan tidak dikatakan dia bergerak melebihi dari 5 kali dalam satu rukun, tidak, karena ini adalah bagian yang dilihat oleh sebagian sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita sholat dan kita tahiyat, mata kita melihat kepada telunjuk kita, ya, telunjuk kita. Kalau di waktu yang lain kita ke tempat sujud, nah, kita melihat ke telunjuk kita. Maka dia gerak, kita gerakkan, ya, boleh. Kita diamkan aja, boleh. Ya,
Wallahu a'lam. Terima kasih kurang banyak atas jawabannya. Kembali kita ingatkan kepada pemirsa dimanapun berada, bagi yang ingin menelpon, nomornya adalah 0811-669-3338. Dan untuk yang akhiran nomor yang 32, itu adalah nomor untuk pesan WhatsApp. Tapi kita akan angkat penelpon selanjutnya. Silakan. Silakan Bapak atau Ibu. Tapi masih tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada Ibu bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya. Silakan pertanyaan Bapak atau Ibu. Tepa, silakan Pak. Dari Payakumbuh. Iya, silakan, silakan, silakan Pak. Pak, saya mau bertanya. Saya mau bertanya, apakah boleh salat? Apakah boleh salat witir menjelang tidur? Itu saja. Ya, cukup pertanyaannya, tidur. Pak. Ya. Ya. Sudah, pertanyaan sudah bisa dipahami. Nanti, ya. Nanti setelah salat malam, apakah tidak diulang lagi salat witirnya? Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang bertanya, witir sebelum tidur boleh. Apabila dia bangun tidur, kemudian dia bisa mengerjakan tahajud. Setelah tahajud dia tidak witir lagi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la witrana fil lailah, tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Maka dalam riwayat ini dikatakan, siapa yang punya keyakinan bahwasanya dia akan bangun di awal malam. Di akhir malam, dia bangun di akhir malam, maka hendaklah dia akhirkan witirnya ke belakang sehingga betul-betul witir itu sebagai penutup salat malamnya. Tapi kalau seandainya dia khawatir tidak akan terbangun, mungkin terlambat tertidur dan yang lain, ya, maka dia boleh witir sebelum tidur. Tapi ternyata dia terbangun lebih awal, maka dia boleh sholat malam dan tidak perlu lagi witir, karena witir hanya sekali dalam satu malam. Wallahualam. Terima kasih kurang banyak atas jawabannya. Insya Allah kita akan membacakan pertanyaan selanjutnya dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kapan waktu yang tepat untuk bermunajat, berdoa kepada Allah di sholat malam Ustaz? Apakah ketika menyelesaikan sholat tahajud dahulu, setelah itu berdoa, kemudian diteruskan sholat witir, atau sampai menyelesaikan sholat witir terlebih dahulu, Ustaz? Iya. Sholat, apa tadi? Bermunajat, Ustaz. Bermunajat. Mana waktunya yang lebih baik? Bermunajat itu, paling bagus itu ada malam, sepertiga malam terakhir. Itu paling bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala, Rabb kita turun dari langit dunia, turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man da'ani fa astajib lahu, siapa yang berdoa kepadaku akan aku penuhi. Wa man istaghfirani fa aghfir lahu, siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Jadi
pada bermunajat itu adalah pada waktu sahur. Di antaranya juga Allah Subhanahu mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Dari di waktu sahur mereka meminta ampun. Maka bermunajat yang baik itu adalah pada malam-malam terakhir. Ya, atau di penghujung malam atau sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu mulai dari setengah dua. Ya, itu sudah masuk pada sepertiga malam terakhir. Wallahu a'lam. Baik, berarti tidak masalah ya ketika dilaksanakan setelah tahajud namun belum witir ataupun setelah witir dilaksanakan ya. Kalau berdoa kapan saja. Nah. Ya. Paling bagus tuh doa adalah di waktu kita sholat. Nah. Di waktu sholat tahajud kita. Ya. Nah, maka itu ya paling posisi yang terbaik itu juga adalah di waktu kita sujud. Sujud. Nah, jadi bisa kita lakukan hal yang demikian. Kalau seandainya tidak terlewatan sudah kita berdoa. Setelah kita mengerjakan sholat sholat witir pun bisa kita berdoa. Ya. Apalagi tadi kita katakan wabil ashari mustaghfirun, mereka di waktu sahur meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Nah. Tapi barakallahu fikum ya atas jawabannya. Tapi pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah membacakan beberapa pertanyaan dan juga telah menjawab beberapa pertanyaan melalui telepon. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung program pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita tutup, kita persilahkan kembali kepada Buya kita untuk menyampaikan kesimpulan pembahasan kita pada malam hari ini. Kepada Buya kembali kami persilahkan. Ya, pemirsa rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis yang telah kita pelajari tadi menunjukkan kepada kita bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang rutin. Maka dianjurkan kita untuk menjaga amal kebajikan kita itu. Jangan kita hanya sekali setelah itu tidak melakukan lagi. Ya, tapi hendaklah continue terus. Ya, karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah continue walaupun dia sedikit. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengatakan ya ayyun nas khudh minal amali ma tutiqun. Wahai manusia, ambillah atau lakukanlah dari amalan itu yang mampu kamu kerjakan. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Fa in ahabbal amali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang continue walaupun dia sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa menjaga amal kebajikan kita dan bisa menjadikan kita istiqamah di dalam melaksanakannya. Wallahu taala alam. Mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sekali lagi kami ucapkan kepada guru kita Buya Muhammad Al-Fisham Al-Sim, hafizallahu taala, dan juga Al-Ustaz Rahmat Ridho SAG, hafizallahu taala, dan juga barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada pemirsa di mana pun berada yang telah berpartisipasi dalam program kita, baik itu pertanyaan melalui telepon maupun dari pesan WhatsApp, serta jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada segenap kru yang bertugas pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keikhlasan kita dan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di akhir sesi kali ini marilah kita tutup program kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.